Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa iddat lil muttaqin. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah pada Ahad pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita muliakan, Masjid Raya Jakarta Garden City. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam wadah mengikuti taklim pekanan dalam bahasa pengurus masjid kuliah duha. Jamaah rahmatullah, tema kajian kita pada duha kali ini temanya kunci keberuntungan dunia akhirat. Ya, kunci keberuntungan dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara tentang keberuntungan, pasti kita semua menginginkan keberuntungan. Pasti kita semua menginginkan keberuntungan. Karena pada hakikatnya kita orang Islam itu mestinya memang menjadi orang yang beruntung. Sebagai orang Islam memang mestinya menjadi orang yang beruntung. Tetapi apakah hanya cukup menjadi orang Islam kemudian mesti beruntung? Nah, ini persoalannya. Ternyata ketika kita berbicara tentang keberuntungan, keberuntungan ini pilihan jamaah. Semua orang pasti kepingin beruntung. Jadi kalau jamaah ditanya maunya sakit apa sehat, jawabnya pasti kepingin sehat. Celaka apa selamat, pasti jawabnya kepingin selamat. Mau jadi orang buntung apa orang yang beruntung, jawaban pasti ingin beruntung. Pasti. Kecuali sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengikhtiarkannya. Pilihannya menjadi orang yang beruntung. Pilihannya menjadi orang yang bahagia. Bahkan di dalam Islam kita disuruh milih beruntung, bahagia, dunia, akhirat. Makanya di antara sekian banyak
dari doa-doa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan paling sering dibaca oleh Nabi, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi pada prinsipnya semua orang kepingin beruntung. Nah sekarang yang dimaksud beruntung dalam Islam itu kayak apa? Bagaimana? Siapa? Nah, kan. Kalau milih-milih maunya jadi orang pinter apa jadi orang yang beruntung? Jadi orang pinter penting, tapi menjadi orang yang beruntung lebih penting. Dan inilah sebabnya kemudian tema ini penting. Kunci keberuntungan dunia akhirat. Ini penting. Semua kita kepingin. Nah, sekarang yang dimaksud keberuntungan itu apa? Karena kalau bicara tentang bahasa keberuntungan ini luas. Tetapi keberuntungan yang paling pokok, keberuntungan yang kita tidak boleh gagal, dan keberuntungan yang harus dicapai oleh kita, sejatinya hakikat keberuntungan itu apa menurut Islam? Hakikat keberuntungan menurut Allah itu apa? Nah, sebagai orang yang beriman, kita kembali kepada Al-Quran. Sebagai orang Islam, kita kembali kepada sumber ajaran Islam. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih megang Quran, karena tadi kebetulan Bapak-Bapak baru menyelesaikan pelajaran tahsinnya. Kalau yang enggak bawa Quran, yang bawa HP, yang ada program Androidnya bisa dibuka HP-nya, bisa kita buka surat Ali Imran ayat 186. Surat Ali Imran ayat 186. Surat Ali Imran itu surat nomor berapa, Ibu? Nomor 3 ayat 186. Ayat 85. Surat Ali Imran ayat 185. Bahwa hakikat keberuntungan menurut Allah, menurut Rasulnya, menurut Al-Quran itu apa sejatinya? Nah, pada ayat ini Allah menegaskan yang namanya keberuntungan itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Dan ayat ini diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setiap jiwa akan merasakan mati, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan dengan sempurna. Pada ayat terkait dengan pertanyaan kita, hakikat keberuntungan itu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Hakikat keberuntungan bagi kita umat Islam, bagaimana bisa selamat dari neraka dan kemudian masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City ini yang hadir ini mudah-mudahan masuk surga semuanya. Dan masuk surganya sama keluarga semuanya. Amin. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah hakikat keberuntungan.
Dan inilah yang akan kita bahas pada tema kunci keberuntungan dunia akhirat. Karena sejatinya orang Islam itu harus beruntung. Dan itulah sebabnya kemudian Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menyelamatkan diri dari api neraka. Maka Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Iya. Karena persoalan selamat dari neraka ini pilihan, bukan terserah Tuhan. Ingin masuk surga juga bukan terserah Tuhan, tapi pilihan. Makanya kita ini jamaah rahimakumullah hanya sebagai orang yang ngaku berislam atau beriman tidak selesai di situ. Kita harus melanjutkan ikhtiar kita bagaimana dengan Islam ini, dengan kemukminan kita itu, kita selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga. Kenapa? Nah, ini sebagai renungan Bapak Ibu. Buka surat Maryam. Surat Maryam surat nomor berapa? Nomor 19. Ayatnya ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Yang dekat Quran bisa ngambil Quran, ya. Ambil Quran. Pada ayat ini Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Pak, tolong Pak yang ya, Bapak baca terjemahannya Pak, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatangi neraka. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatanginya neraka, itu terus. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Naudzubillah min dzalik. Coba terjemahan yang lain. Yang terjemahan Quran, ada yang Quran lama enggak, Quran Depak gitu. Ada enggak yang terjemahannya berbeda? Coba. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka itu, dan itu adalah ketentuan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Begitu Pak ya. Coba terjemahan yang versi lain, yang bawa Quran deh Bu. Coba. Ada enggak yang terjemahannya itu bunyinya tidak ketetapan tetapi ketentu, kemestian atau kelaziman? Coba ada enggak? Coba yang bawa Quran, yang belakang tuh ibu-ibu, ada yang bawa Quran, coba baca terjemahannya. Ya, yang belakang tuh ada yang bawa Quran, coba. Ya, baca, baca. Ayo, baca. Dan tidak seorang pun, ayo baca. Mana yang bawa Quran? Ada? Beda, ayo Bu coba baca. Nah, ini beda Pak. Suatu kemestian yang sudah. Kalau yang tadi itu ketentuan, ini kemestian. Tetapi intinya sama. Maka jamaah, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, ayat ini pertama turun, Nabi meneteskan air mata. Dan sahabat serius mendengarkannya. Makanya jamaah rahimakumullah, apa yang kita bahas pada kajian kuliah duha Ahad 22 Januari 2023 ini penting sekali. Ini serius sekali. Mari kita serius sebagaimana seriusnya Nabi ketika ayat ini awal turun.
Nabi membacanya di atas mimbar, Nabi meneteskan air mata, dan para sahabat menundukkan kepala dengan keseriusan yang luar biasa. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka itu, dan itu adalah kemestian, itu adalah ketentuan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Kalau kita bicara persoalan neraka, udah gak usah dibicarakan. Yang harus dibicarakan adalah bagaimana kita selamat dari neraka. Dan persoalan selamat dari neraka itu ikhtiari, bukan terserah Tuhan. Bicara tentang selamat dari neraka itu ikhtiari hari ini, bukan nanti. Kan ada kan orang yang ngomong begini, ah urusan surga neraka mah terserah, terserah, terserah nanti. Salah. Nanti tinggal penyesalan, jamaah rahimakumullah. Nanti tinggal penyesalan. Maka biar tidak menyesal nanti, hari ini kita mulai ikhtiar. Bapak-bapak akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban ini. Tugas yang paling berat bagi seorang suami, bagaimana bisa menyelamatkan istri dari jilatan api neraka. Tugas terberat bagi seorang suami, bagaimana bisa menyelamatkan istri dari neraka dan kemudian menggandeng istri menuju surga. Itu karena itulah Bapak Ibu, saya kalau bimbing umroh itu istri saya ikhtiarkan supaya saya ajak. Ngaji aja Pak, sejak subuh ini tadi istri saya ikut. Tadi saya sholat subuhnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur lewat Jakarta Pusat. Sekarang Jakarta apa ini? Eh? Timur juga ya masih? Oh belum Jakarta Utara ya ini ya? Berarti nanti pulangnya Jakarta Utara itu. Jadi Bapak Ibu, tugas terberat bagi seorang laki-laki menyelamatkan istrinya. Maka bapak-bapak gak usah berpikir punya istri. Kalau gak bisa menyelamatkan dari neraka, gak usah bicara tentang istri yang macam-macam. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah tentang bab ini. Nah, ini ibu-ibu, tugas terberat bagi orang tua, bagaimana bisa menyelamatkan anak dari jilatan api neraka. Anak tidak minta dilahirkan, anak tidak pernah minta dilahirkan. Lahirnya anak karena siapa? Karena bapak dan ibunya. Maka bapak ibunya bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak-anaknya dari jilatan api neraka. Tugas terberat bagi bapak, tugas terberat bagi ibu, menyelamatkan anak-anaknya dari jilatan api neraka. Tugas terberat. Dan hari ini kita punya anak bu, bisa selamat dari narkoba, tidak kena pergaulan bebas, tidak hamil di luar nikah, itu rasanya sudah alhamdulillah. Walaupun itu tidak jaminan kemudian selamat dari neraka. Enggak, wong ayatnya begitu. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan itu kemestian dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan tadi. Dan inilah hakikat dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi?
185 tadi, karena di sini hakikat keberuntungan yang harus kita raih. Jamaah rahimakumullah, apa artinya hari ini kita punya tanah berhektar-hektar, punya rumah bermiliar, punya uang bermiliar-miliar, punya rumah banyak, punya mobil banyak, tetapi kemudian kita tidak selamat dari neraka? Maka yang harus kita ikhtiarkan bagaimana selamat dari neraka kemudian nanti masuk surga, itu yang penting. Kenapa jemaah rahimakumullah? Karena masuk surga adalah cita-cita tertinggi bagi setiap mukmin. Kenapa sih kita harus masuk surga? Karena dengan masuk surga udah pasti selamat dari neraka. Karena dengan masuk surga pasti selamat dari neraka. Dan kemudian kalau kita sudah masuk surga, pasti kita akan mendapatkan keistimewaan jaminan empat hal yang selama hidup di dunia ini menjadi persoalan atau permasalahan besar bagi kehidupan kita. Apa sih persoalan yang tidak kita sukai di dunia ini? Sakit. Nanti kalau kita masuk surga, ada jaminan kesehatan yang abadi tanpa pernah sakit. Bapak-bapak, ini yang hadir banyakan mudanya apa banyakan tuanya? Tuanya apa banyakan yang tua apa banyakan yang muda? Bapak ibu, kalau sudah tua sakit apa? Darah tinggi, apalagi kolesterol, apalagi asam urat, apalagi diabetes, apalagi pengapuran, asam lambung, stroke, rematik. Saya lihat orang tua itu kenapa sih jalannya kok bungkuk-bungkuk itu? Kenapa pak? Jalannya kenapa bungkuk-bungkuk? Ya sudah ada sarafnya sudah. Nanti kalau di surga enggak ada, enggak pernah ada rasa sakit. Enggak ada sakit encok, enggak ada. Boyoknya kambuh, enggak ada. Ini. Jadi kalau masuk surga itu dapat jaminan kesehatan yang abadi tanpa pernah sakit. Yang kedua, kalau kita masuk surga nanti mendapat jaminan kehidupan yang tetap muda belia tanpa merasakan tua lagi. Jadi nanti bapak-bapak di surga itu muda semuanya ibu-ibu. Makanya kata Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek. Enggak pantas nenek-nenek masuk surga, ngerusak pemandangan. Jadi nanti enggak ada kakek-kakek, enggak ada uyut-uyut, enggak ada uti-uti, enggak ada akung-akung, muda semua. Bahkan kata Nabi nanti di surga itu usianya, saya punya buku judulnya Bidadari Surga. Itu nanti di surga itu umur kita itu 33 tahunan. Thalathan wa thalathin. 33 tahunan, masih muda. Enggak ada tua. Yang laki-laki. Wais pokoknya ya. Pokoknya dapat jaminan tetap muda belia tanpa merasakan tua lagi, sehingga tetap gagah perkasa, tampan menawan, cantik jelita selama-lamanya. Ibu-ibu jadi bidadari surga semua. Makanya ibu-ibu mesti baca buku saya, judulnya Pedoman Menjadi Bidadari Surga. Nah nanti bapak-bapak dapat bidadari semua.
Bahkan nanti bapak-bapak itu baru mau masuk surga aja dipapak dua bidadari. Dipapak dua bidadari. Belum masuk surga, langsung bapak-bapak dapat 70 istri. Dapat 70 istri, oh enggak bakalan gempor, Pak. Ini termasuk keistimewaan. Di surga enggak ada gempor. Makanya kan kemudian Nabi ditanya sama sahabat, buwok baru masuk surga, buwok itu bahasa apa ya? Ada orang Jawa enggak di sini? Buwok itu bahasa apa? Wah, gitulah. Baru masuk surga langsung digandeng dua bidadari, terus langsung dapat 70 istri. Maka ada sahabat yang bertanya begini, Nabi, apa di surga itu juga orang juga seperti di dunia masih melakukan hubungan suami istri? Kata Nabi, demi Allah. Itu bisa dibaca di buku saya Bidadari Surga itu, atau bisa dibaca di buku saya yang judulnya 101 Cara Menyelamatkan Diri Dari Neraka Masuk Surga Bersama Keluarga. Itu Nabi bersabda, demi Allah, wahai sahabat, seorang laki-laki pagi-pagi sudah berhubungan suami istri 100 kali. Pagi-pagi, Pak, 100 kali. Kalau sekarang enggak mungkin. Ya bukan tipar gitu, Bu, ya pokoknya ya enggak mungkin gitu aja lah. Makanya surga ini harus kita dapat. Makanya Bapak fokus saja deh, enggak usah mikir yang macam-macam. Punya istri satu, bagaimana selamat dari neraka? Punya istri satu, bagaimana masuk surga? Itu yang penting, Pak. Nanti di akhirat sabar sejenak. Kita fokus cari surga, kita fokus selamat dari neraka. Ibu-ibu juga begitu, fokus menjadi bidadari surga. Fokus. Nah ini yang ketiga, kalau kita masuk surga itu kita dapat jaminan kebahagiaan yang abadi tanpa penderitaan lagi. Kita sekarang di dunia ini kan semua orang pasti tua. Kemudian di dunia ini kan banyak persoalan. Menderita ini, menderita itu. Paling tidak menderita perasaan gitu kan. Nanti di akhirat gak ada itu, di surga gak ada. Nah yang penting jaminan yang keempat, nanti kita di surga dapat jaminan kehidupan yang abadi tanpa pernah mati. Kholidina fiha abada. Kalau kita di dunia ini kan terikat dengan ajal kita, kita gak pernah tahu kapan kita akan mati. Tapi pasti mati. Ayatnya tadi kan surat Ali Imran ayat 185 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut tadi. Semua pasti mati. Apa yang ibu-ibu yang duluan, apa bapak-bapak yang belakangan? Biasanya yang mati duluan yang bapak-bapaknya apa ibu-ibunya yang belakang yang mati? Enggak. Apa ibu-ibu yang duluan, bapak-bapak yang belakangan, apa bapak-bapak yang belakangan, ibu-ibu yang duluan? Banyakan jandanya apa dudanya? Jujur, banyakan jandanya apa dudanya? Kok aneh sih? Enggak, sekarang kalau menurut Quran itu mestinya yang mati duluan istrinya apa suaminya? Kalau menurut Quran. Udah pernah buka Qurannya belum?
Mestinya yang mati duluan itu istrinya atau suaminya, ibu atau bapak, menurut Quran. Coba sekarang buka surat An-Nisa ayat 11. Ini sebagai gambaran saja. Buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat nomor berapa? Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma, dan seterusnya. Baca artinya. Biar pelajarannya dapat banyak nanti. Ayo, Pak. Baca artinya. Mana? Mana yang bawa Quran? Weh, canggih semua, bawa HP semua ya. Quran enggak dibawa tapi HP dibawa semua. Enggak apa-apa. Yang penting HP-nya untuk nyari ilmu. Ayo baca. Ya, baca, Bu. Artinya saja. Enggak, yang sesudah itu. Ayat yang ke dan bagi walakum nisfu ma tarok itu. Ya. Ya, 12, ayat 12. Dan bagi para ya. Ya, jadi dalam ayat itu bagi suami kalau istrinya meninggal nggak punya anak, suami dapat berapa? Dapat setengah dari harta warisan. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak suami dapat berapa? Dapat seperempat. Baru kemudian jika suami meninggal, istri kalau enggak punya anak, istri dapat berapa? Seperempat. Tapi kalau punya anak, istri dapat berapa? Dapat seperlapan. Dalam ayat ini memberikan isyarat, kan suami dulu yang dapat warisan. Berarti yang mati siapa? Yang meninggal siapa? Jadi yang meninggal duluan siapa? Istri. Nah pertanyaannya, kenapa kok banyak laki-laki yang meninggal duluan? Karena laki-laki, teorinya Bu, memang yang meninggal perempuan itu wajar. Kenapa? Yang capek perempuan. Yang kerja, perempuan ini kan kerja melulu, gak ada habisnya kan. Bangun pagi, bikin sarapan. Selesai bikin sarapan, ke pasar. Selesai ke pasar, masak. Selesai masak, nyuci. Selesai nyuci, selesai. Makanya kerjaan wanita itu enggak ada habis-habisnya. Mulai dari terbit mata suami sampai terbenam mata. Ya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terus yang hamil siapa? Yang melahirkan siapa? Yang nyusui siapa? Yang ramut anak siapa? Yang nganterin anak sekolah siapa? Sore-sore mandiin anak siapa? Yang nidurin anak siapa? Makanya kalau istri mati duluan itu pantas, Pak. Karena begitu kerjaannya. Tapi kenyataannya tadi banyakkan dudanya apa jandanya? Kenapa laki-laki kok kemudian cepat matinya? Karena banyak penyakitnya. Darah tingginya kambuh, ininya kambuh. Kenapa? Karena sering diomelin ibu-ibu. Sering kesel sejatinya. Makanya ibu-ibu punya suami satu, rawat yang baik-baik. Jangan diomelin, mau makan ini enggak boleh, mau ini enggak boleh, mau nyesel lama-lama stroke, mati. Makanya nih Bu, punya suami rawat. Kadang-kadang nyesel setelah suaminya mati. Bu, kalau suaminya mati nyesel enggak? Nyesel enggak? Enggak. Buktinya disuruh kawin lagi enggak mau. Karena suka begitu sih. Udah janda, udah lama disuruh nikah enggak mau. Udah Ustaz, satu aja udah kapok gitu. Jamaah rahimahullah, kita fokus kepada
kunci keberuntungan dunia akhirat. Jadi saya kembali kepada pelajaran nih. Ini harus serius. Satu, hakikat keberuntungan adalah selamat dari neraka dan masuk surat apa tadi itu? Ali Imran ayat 183. Ayat 185. Kemudian bab yang paling berat bagi setiap manusia, khususnya laki-laki, juga ibu-ibu sebagai orang tua, bagaimana menyelamatkan anak dari jilatan api neraka dan masuk surga. Nah, ini kita harus fokus sampai di sini nih. Karena kalau bicara tentang neraka, udah selesailah. Kalau kita pasif, ya sudah masuk neraka. Wong ayatnya jelas kok. Maka selamat dari neraka, maka masuk surga itu pilihan kita. Dan kiat memilihnya saat ini, detik ini, hari ini, bukan nanti. Kalau nanti, tinggal penyesalannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian bagaimana kunci agar kita bisa selamat dari neraka dan kemudian masuk surga tadi dan menjadi orang yang beruntung tadi? Banyak langkah yang diajarkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita bahas satu persatu. Tapi kalaulah enggak bisa semuanya, nanti dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita sekarang buka surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun saja yang gampang. Surat Al-Mu'minun itu surat nomor berapa? Nomor 20. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha hum fiha khalidun. Nah ini nih. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang beruntung, yang pada akhir ayat yang ke-11 tadi menjadi orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Menjadi orang yang masuk surga. Surga apa? Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah apa? Banyak yang harus dijalani. Banyak yang harus menjadi kunci-kunci utamanya. Ternyata pada ayat ini, dari ayat 1, 2 sampai dengan ayat yang ke 11 ini, ternyata diawali dan diakhiri dengan sholat. Diawali dan diakhiri dengan sholat. Baru ulai kaumul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Sholat. Bagaimana kita bisa menjaga sholat? Bagaimana kita bisa memelihara sholat? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat? Dan bukan sembarang sholat, tetapi sholat yang khusyuk. Dalam bahasa buku yang saya tulis, sholat khusyuk sempurna dan diterima.
Ini yang pertama nih, sebelum yang lain. Yang lain kita belum tentu bisa mengerjakan. Zakat tidak semua kita bisa. Haji umroh enggak semua kita bisa. Infak sedekah yang banyak enggak semua kita bisa. Bikin rumah tahfidz pesantren masjid enggak semua kita bisa. Kalau sholat semua bisa. Minimal satu ini dulu. Tetapi sholat yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ini yang penting nih. Ini juga terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku saya ini, sholat khusyuk sempurna dan diterima ini. Kan kita tadi bagaimana selamat dari neraka dan masuk surga bersama keluarga. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disepakati kesohihannya oleh semua para ulama, termasuk Syekh Albani juga mengatakan sohih ya, bahwa kata Nabi, siapa khomsu sholawatin katabahunallahu alal ibad, faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an ihtifafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Dalam bahasa kita ini Nabi menegaskan ada lima sholat yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak mengabaikan sedikit pun dengan meremehkan hak-hak dari sholat, rukun-rukunnya maksudnya, sunnah-sunnahnya termasuk di dalamnya, maka ia berhak mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla, apa? Dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakannya dengan baik, tidak memberikan hak-haknya dengan baik, tidak menegakkan rukun dan sunnah-sunahnya, syarat wajib, syarat rukunnya, syarat sahnya, jika Allah mengendaki, Allah bisa mengampuninya, atau Allah kemudian memasukkannya ke dalam neraka, menyiksanya, dan jika Allah mengendaki, Allah bisa memasukkan juga ke dalam surga. Jadi jamaah rahimahullah, ini sholat. Kita mulai dari sholat lima waktu dulu, sebelum sholat-sholat sunnah yang lain. Pokoknya urusan sholat ini penting. Kalau yang lain kita belum bisa, minimal sholat. Minimal sholat. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun tadi, jamaah rahimahullah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un tadi. Bahkan kemudian pada ayat yang ke-9 itu juga disebut kalimat sholat lagi. Disebut kalimat sholat lagi. Sebelum humul warithun tadi, sebelum kalimat humul warithun tadi, walladzina hum ala sholatihim yuhafidu. Sholat. Makanya mesti sholat ini enggak boleh salah. Kenapa? Karena memang sholat ini yang menjamin menjadi asbab masuk surga. Ya. Sholat. Makanya dalam ungkapan, makanya di dalam, kenapa sih sholat? Ya kalau sholatnya sudah benar, insya Allah semuanya benar. Kan hadisnya kan nanti jamaah bisa baca di buku saya ini. Nanti yang pertama dihisab apa? Yang pertama dihisab sholat. Maka nanti Allah memerintahkan kepada malaikat wahai malaikat, periksa sholat-sholat fardu hambaku. Fardunya sudah bagus belum? Kalau sudah semuanya baik. Kalau sholat fardunya enggak baik, lihat sholat-sholat sunnah hambaku. Dan kemudian nanti disempurnakan dan amal dilanjutkan hisabnya sesuai dengan hisab yang berikutnya. Maka
jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita punya masjid. Mari kita makmurkan masjid kita. Yang sudah biasa ke masjid Jakarta Garden City, ya sudah ke sini. Yang di kampung, ya sudah di kampung. Yang di komplek, ya sudah di komplek. Terutama laki-laki, Pak. Laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid. Sebaik apapun Bapak sholat, kalau belum di masjid, Bapak belum disebut soleh. Kalau sholatnya masih di rumah, masih disebut solihat. Karena yang sholat di rumah itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Yang sholat di rumah itu wanita, bukan laki-laki, bukan pria. Wanita pun kalaulah kemudian sholat ke masjid juga tetap utama. Makanya jamaah rahimakumullah, ini penting nih, sholat nih. Bapak ibu, kenapa sholat ini harus kita utama-utamakan? Karena memang sholat itu yang pertama dihisab. Sholat itu yang menyebabkan amal diterima atau tidak. Sholat itu yang membedakan antara Islam dan kafir. Bahkan ayatnya itu mengatakan innas sholata tanha anil faksyai wal mungkar. Surat apa itu? Surat Al-Ankabut. Surat apa namanya? Bukan surat Kalangkabut, bukan. Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Ayat 45 itu jelas, innas sholata tanha anil faksyai wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka kalau kita kepingin baik, sholat. Anak bapak ibu kepingin jadi anak baik, sholat. Bapak ibu, kemarin kita sedih ya, viral. Ternyata dari malam tahun baru itu dengan kemaksiatan yang luar biasa, hasilnya banyak anak-anak minta dinikahkan karena hamil sebelum, bahkan ada di beberapa kabupaten terjadi itu. Di mana kemarin itu? Di Ngawi, di mana lagi itu? Ponorogo. Sholat, Pak. Maka jagalah sholatmu, maka Allah akan menjagamu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itulah jamaah rahimakumullah. Urusan sholat ini tanggung jawab bapak-bapak sebagai suami dari istri. Tanggung jawab bapak ibu sebagai orang tua terhadap anak-anak. Bapak nanti akan ditanya oleh Allah tentang sholat istrinya. Bapak akan ditanya, ibu akan ditanya oleh Allah tentang sholat anak-anak bapak dan ibu. Coba sekarang, terakhir ini penting nih. Buka surat Toha. Surat Toha itu surat nomor berapa? Nomor 20, ayatnya ayat 132. Surat Toha ayat 132. Ini ngaji beneran nih. Ibu saya libatkan, tidak sekedar mendengarkan, biar enggak ada yang ngantuk. Karena ini jamnya jam ngantuk ini. Ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Pak, baca yang keras, Pak. Perintahkanlah apa pertahankan? Ya, dan yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
Wa'mur ahlaka bisholat, suruh keluargamu untuk sholat. Siapa keluarga itu? Istri dan anak-anak. Siapa keluarga itu? Ibu, anak-anak ibu. Suruh untuk sholat dan sabarlah, sabar di dalam melaksanakan sholat dan sabar dalam menyuruh sholat. Dan lanjutnya Allah menyatakan, saya enggak minta apa-apa kepadamu, aku yang ngasih rezeki kamu. Artinya apa? Ternyata bab sholat ini ada bab rezeki. Maka kalau rezeki kita belum benar, jangan-jangan sholat kita belum benar. Kalau rezeki kita belum standar, jangan-jangan karena sholat kita juga belum standar. Tapi bukan itu yang terpenting, ini urusan dunia. Urusan akhirat, sholat. Masalah surga, sholat. Masalah selamat dari neraka, sholat. Ingin selamat dari siksa kubur, sholat. Maka Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, yang biasanya sebelumnya Nabi itu langsung ke masjid, subuh langsung ke masjid, Nabi tidak ke masjid, Bu. Nabi sebelum berangkat ke masjid, Nabi itu membangunkan semua istri-istrinya. Bu, jujur, Pak, jujur, istrinya Nabi ada berapa? Ada berapa? Ada berapa, Bu? Yang hidup bersamaan di Madinah ketika ayat ini turun itu 9, Pak. 9, Bu. Itulah sebabnya kemudian di buku saya ini, nanti Bapak silahkan baca. Nabi itu pernah dalam semalam itu menyetubuhi 9 istrinya dengan sekali mandi janabat untuk sholat subuh. Silahkan, Pak. Maksudnya silahkan dibaca, jangan dipraktekin semalam terus bersetubuh 9 kali. Kalau Bapak praktekan ya nanti ke masjidnya berangkang begini. Ya ngesot nanti bahasanya. Maksudnya baca bukunya nanti, baca, nanti ada saya bawain tuh. Daripada Bapak pergi ke Gramedia atau ke toko Gunung Agung. Baca. Nabi, Pak, langsung bangunin istri-istrinya, anak, mantu dan cucu-cucunya, Pak. Bapak-bapak udah pernah tahu belum? Yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, sudah pernah umroh, rumahnya istri-istrinya Nabi itu di mana? Berdekatan semua, Pak, ngiteri masjid begitu. Ya. Makanya sunnahnya, di sini ada yang istrinya dua enggak? Sunnahnya, Pak, kalau punya istri dua, kalau mengikuti Nabi, tinggalnya mesti berdekatan, Pak. Jangan satu RT kejauhan nanti, apalagi beda RW kejauhan. Yang paling enggak berderet gitu. Ya jangan berantem lah, Bu. Makanya kalau satu aja belum bisa jamin masuk surga, enggak usah berpikir yang macam-macam. Sabar nanti di surga aja. Berat, Pak, tanggung jawab ini, Pak. Berat. Nyuruh anak sholat itu perintah. Nyuruh istri sholat itu perintah. Kalau enggak Bapak jalankan, tunggu tuntutan di depan Allah Subhanahu wa taala. Diadili di pengadilan nanti. Ini ayatnya, Pak. Nabi yang istrinya jelas dijamin masuk surga, Siti Fatimah yang juga dijamin masuk surga, Sayyidina Ali mantunya yang dijamin masuk surga, Nabi masih ngontrol bangunin sebagai pelaksanaan perintah dan sunnah nyontoin kita. Lagi te orang Jakarta gitu, yang jamin masuk surga siapa? Ini makanya ibu-ibu, ini persoalan penting nih, sholat ini. Jangan nanti kalau disuruh malah ribut, malah berantem. Lewong masa disuruh sholat kok berantem? Udah gede Pak Ustaz, masa sholat aja disuruh-suruh? Lo ini perintah Quran kok, itu ayatnya kok, kita memang harus sabar kok. Makanya Pak kasih contoh, ajak ke masjid. Kalau perlu istrinya diajak ke masjid enggak apa-apa.
untuk memberi contoh anak-anaknya. Jadi jamaah rahmatullah ini penting. Nah, sekarang nih hadisnya. Hadisnya kan kita tahu, Pak. Kata Nabi, kalau anakmu sudah umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 10 tahun enggak mau sholat, pukul. Satu-satunya syariat yang boleh dengan keras bahkan sampai memukul ketika sholat diabaikan. Walaupun tentunya di dalam bab mukul termasuk mukul istri, Pak. Coba Bapak buka surat An-Nisa ayat 34 itu. Termasuk mukul istri. Walaupun tentunya mukul istri, mukul anak itu butuh fikihnya. Makanya nanti baca di buku ini. Disuruh mukul dengan fikih, enggak boleh, Pak, mukul istri pakai martil, enggak boleh. Mukul anak pakai martil juga enggak boleh. Nanti urusannya sama polisi, KDRT namanya. Sebagian ulama itu menerjemahkan, Pak, mukulnya itu enggak boleh sampai mengangkat sampai kelihatan ketek, enggak boleh. Jadi mukulnya begini, enggak boleh begini, gini. Itu pun mukulnya bimindilin, pakai sapu tangan, Pak. Jadi mukulnya begini. Tapi kalau istrinya enggak diajak ngaji, anaknya enggak diajak ngaji, dipukul pakai sapu tangan ngeles, biarin enggak sakit gitu. Makanya yang namanya istri mesti diajak ngaji. Anak harus diajak ngaji. Nih, Pak. Istri saya yang ustadzah aja saya ajak ngaji. Karena memang ini perintah. Ini kadang-kadang kan sendiri-sendiri, istri ngaji kemana, suami ngaji kemana gitu kan. Apalagi ibu-ibu kalau udah punya seragam, maunya ngayap aja. Jadi jamaah rahimullah ini nih ya. Makanya urusan sholat dulu deh sebelum yang lain deh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Mari, Pak, kita belajar sholat khusyuk. Nanti Bapak bisa baca di sini. Makanya, Pak, kesimpulan terakhir begini. Urusan keselamatan, urusan keberuntungan itu urusan kita. Pilihan kita. Urusan selamat dari neraka masuk surga itu urusan pilihan kita. Dan hari ini kita mengikhtiarinya. Kalau nanti itu tinggal penyesalan. Nah, kita fokus dari semua kunci-kunci yang ada, kita sudah ketemu nih satu dulu, sholat. Karena kalau sholat ini ketemu, sholat ini sudah benar, yang lain akan ngikut. Makanya, Pak, Bu, nanti sampai rumah nih, kita lihat sholat kita ini udah benar. Misalkan rukuknya, kalau nanti Bapak Ibu rukuk nih ya, rukuk itu yang benar kata Nabi. Nih Bapak Ibu, saya kasih contoh. Rukuk itu yang benar kata Nabi. Kalau Nabi itu rukuk, kalau Nabi itu rukuk, seandainya di atas punggungnya itu dikasih air, tidak tumpah. Kan gitu kan artinya benar-benar tumakninah sesuai dengan sunnah. Dan ini mesti dipraktekkan mulai sekarang, Pak, masih muda. Karena nanti kalau sudah tua sudah susah tuh, Pak. Apalagi kalau sudah sarafnya kejepit. Udah susah. Makanya dipraktekkan masih muda. Ibu-ibu juga begitu. Karena apa? Ibu ngajarin anak sholat, maka ibu dapat pahala sebanyak pelaksanaan sholat yang dilaksanakan anak-anak. Sampai kita mati, sampai anak kita tua, kita dapat pahala. Bapak-bapak dalam ngajarin anak sholat, dalam ngajarin wudu. Wudu saja masih belum benar, Pak. Maka urusan sholat ini enggak boleh sembarangan. Itulah sebabnya jamaah rahmatullah, kenapa di dalam hadis yang panjang dalam kitab ini ada hadis Nabi. Nabi pernah melihat orang sholat, diperhatikan. Selesai sholat, Nabi kemudian ngasih tahu sama sahabat ini, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kembalilah sholat karena kamu tadi belum sholat.
Sesudah sholat yang kedua kalinya, Nabi masih berkata lagi, irji fasolli fa inna kalam tusolli, kembalilah sholat karena kamu tadi belum sholat. Sholat yang ketiga kalinya. Selesai sholat, Nabi masih berkata lagi, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Sudah tiga kali sholat, masih disuruh sholat lagi, Pak. Tapi sahabat ini tahu, ini sholat ini gak boleh memang salah. Kalau Nabi sampai nyuruh ngulangi, berarti sholatnya gak benar, berarti sholatnya gak sah. Maka kemudian sahabat ini ngomong jujur begini, wallah demi Allah Nabi, menurut saya sholat saya sudah benar. Kalau salah ajari saya bagaimana sholat yang benar. Disitulah Nabi mulai mempraktekkan sholat yang benar, mulai dari menghadap kiblatnya sampai kemudian takbirnya, sampai kemudian bersedekapnya, sampai al-fatihahnya, sampai kemudian ruku sujudnya, sampai tasyahudnya, sampai kemudian doa-doa sebelum salam, sampai salam. Dan itulah kemudian ada hadis sallu kama ra'aitumuni, itu salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Jadi salat ini enggak boleh salah, Pak. Kalau sholat salah, hukumnya sama dengan tidak sholat. Nah ini Pak, ada hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Rasulullah menyatakan, innar rajula la yusalliya sittina sanatan matuqbalu lahu sholat. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang yang sholat selama 60 tahun. 60 tahun sholat, namun satu pun tidak ada yang diterima sholatnya. Kenapa? Panjang hadisnya. La'allahu yutimur ruku'a wala yutimus sujud. Bisa saja rukuknya sempurna, tapi sujudnya enggak sempurna. Bisa juga sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Jadi jamaah rahimakumullah, ini kita enggak main-main. Maka sholat harus dijalanin. Jangan sampai kita tidak sholat, atau sholat tapi nilainya sama dengan tidak sholat. Sebagai kesimpulan paling terakhir nih, Bapak Ibu, ada yang tanya jawab enggak? Ada yang mau nanya enggak nanti? Coba ada yang mau nanya enggak? Oh ada ya. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Betul. Oh sampai 9.30, cukuplah 20 menit kita tanya jawab. Nah, sebagai kesimpulan terakhir nih Pak, mari kita pertama memperbaiki sholat kita. Yang pertama, kita cari buku-buku kita. Saya kebetulan punya pengalaman Bapak Ibu sebagai pimpinan Komisi Fatwa. Kebetulan saya sebagai Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Kita punya kelaziman sebelum menetapkan fatwa itu, kita biasanya mengadakan kajian-kajian. Termasuk saya ketika menulis buku ini, saya punya beberapa survei mayoritas sholat umat Islam secara umum di sekitar kita. Secara umum ini biasanya umat Islam itu sholat sekedar sholat. Hanya sholat sekedar sholat, gak tahu benar, gak tahu salahnya. Sekedar sholat saja, gak tahu benar, gak tahu salahnya. Ya pokoknya yang penting sholat saja. Gak jelas bukunya, ya. Gak jelas rujukannya. Jadi sholat sekedar sholat saja, ya. Dan fenomena ini umum, ya. Fenomena yang memang, ya, sholat tanpa ilmu. Sholat tanpa ilmu. Terus sholat tidak sesuai dengan contoh Nabi. Siapa yang dilihat, ya sudah. Kalau kebetulan punya guru, ya gurunya. Kebetulan orang tua, ya orang tuanya. Sementara kadang-kadang tidak semua orang tua sholatnya benar, tidak semua guru sholatnya benar. Pak, ada laporan, ternyata anak-anak lulusan SD itu banyak yang belum bisa sholat.
yang bisa sholat itu ada penelitian cuman tidak lebih dari 10% yang bisa sholat benar. Makanya jangan heran anak-anak sudah usia SD sholat di masjid masih bercanda, ribut. Padahal kalau menurut Nabi itu anak umur 7 tahun mestinya sudah benar sholatnya. Tadi kan hadisnya begitu, kalau anakmu sudah umur 7 tahun suruh sholat, kan gitu. Suruh sholat itu disuruh berarti kan dia sudah bisa, sudah benar takbirnya, sudah benar al-fatihahnya. Yang namanya disuruh berarti sudah bisa. Nah kalau masih bercanda berarti belum benar sholatnya, gitu. Nah ini realita nih. Kemudian biasa kita sholat tergesa-gesa karena kebiasaan saja. Kemudian kita sholat tapi tidak paham bacaan sholat. Terus biasa menunda-nunda waktu sholat. Ini hasil survei, Pak. Terus sholat sendiri-sendiri gak mau berjamaah. Coba kita biasa ke masjid yang terlambat gitu. Ada sholat, kita sudah nungguin orang. Diajak sholat jamaah malah gak mau. Udah bapak aja duluan gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita pepet kalau kita datang telat dia sudah sholat. Kita pepet, kita mau jadi makmum, dia malah gak mau kan. Gini. Ya karena ini tadi gak punya ilmu tadi. Kemudian biasanya lebih lama waktu makannya daripada waktu sholatnya. Benar gak kira-kira? Lamaan makannya atau lamaan sholatnya? Terus biasanya lebih taat panggilan bosnya daripada panggilan adzan. Udah adzan antar aja. Kalau bos yang manggil, siapa? Baik pak gitu. Kemudian tidak khusyuk. Terus terang aja, sholat tapi gak khusyuk. Ini sudah kebiasaan. Kenapa? Memahami khusyuk saja gak ngerti. Yang dimaksud khusyuk itu apa aja gak ngerti. Ada orang pak kepingin sholat khusyuk, sholatnya sambil merem. Padahal sholat sambil merem itu dilarang Nabi. Ada sholat alasan, ada orang sholat alasannya biar sholatnya khusyuk, pura-pura gak denger HP-nya bunyi. Padahal HP-nya bunyi berkali-kali gak dimatiin. Itu dosa, tahu? Pernah saya umelin pak, sekitar tahun 2000-an itu. Karena buku saya ini kan diterbitkan awalnya 2008. Makanya sudah 19 kali terbit, sudah hampir 30 ribu eksemplar dibaca orang. Makanya kalau jamaah JGC mesti baca, orang lain sudah lama bacanya. HP bunyi pak gak dimatiin dengan alasan khusyuk. Saumelin itu jamaah, pak HP-nya gak dimati-matiin. Ya Ustadz mungkin saya saking khusyuknya kali gak dengar. Saya bilang bapak budek. Bukan gak denger. Yo sambil jadi bahasanya agak bercanda. Bapak budek kali bukan ini. Wong HP begitu kok gak denger gimana? Iya saya saking khusyuk. Enggak. Khusyuk bukan begitu pak. Bapak ganggu orang. Orang lain pada batal sholatnya gara-gara HP bapak. Banyak yang ketawa. Kenapa? Ini lagu nada deringnya itu lagu kucing garong pak. Ingat gak dulu ada lagu kucing garong? Orang kan beri ketawa. Alasannya khusyuk ini gak benar, gak begitu, ini justru karena gak paham khusyuk. Nah kemudian ada survei berikutnya. Kebiasaan di masyarakat kita itu rajin sholat kalau ada kesulitan. Wow, kalau ada kesulitan tuh rajin ke masjid. Giliran gak ada masalah, gak pernah ke masjid lagi gitu. Nah yang begini-begini nih jamaah, mari ya. Ini untuk diri kita deh ya. Maka sekarang begini deh. Jamaah nanti sampai rumah, lihat punya buku sholat apa. Baca. Atau cari buku ke toko buku. Ya tapi gak usah. Kebetulan kalau gak salah di mobil kita ada nih. Nanti kalau jamaah ini paling enggak gini pak, biar bapak-bapak nanti lepas dari pertanyaan Allah urusan sholat, istri urusan anak, istri suruh baca, ibu-ibu anak-anak suruh baca, minimal kalau bapak punya anak 5 suruh baca.
masing-masing deh. Paling tidak kalau nanti Bapak ditanya oleh Allah tentang sholat anak-anak Bapak, sholat anak-anak Ibu, Bapak Ibu bisa jawab, ya Allah saya tidak bisa ngajarin seperti Ustadz, karena saya memang bukan Ustadz. Tetapi paling tidak sudah pernah saya suruh baca buku Ustadz yang dulu ceramah di masjid. Nah gitu, gitu. Jadi gampang lah. Ya Allah pasti tahu, malaikat pasti tahu lah kalau jamaah sedang ngaji di sini. Pak RT aja tahu kalau Bapak lagi ngaji di sini, masa Allah enggak tahu sih. Jadi gitu nanti ya. Baik jamaah, masih ada waktu beberapa menit, 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, dipersilahkan, Pak. Masih ada waktu.